3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya Yin Bonse. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabatku, penggemar Bonse dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu dan selamat beraktivitas dalam kesempatan ini. Saya akan melakukan pengecekan pada Gonseloa yang telah kami buat kelintiran seperti yang sudah ada di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita nanti akan cek baik itu pertumbuhannya, juga mungkin nanti kalau ada kekurangan dalam membentuk kelintiran nanti bisa dilakukan penambahan. Oke, langsung kita cek untuk kelintiran yang sudah kami buat sekitar setengah bulanan kurang lebih ya teman-teman ya. Kurang lebih setengah bulan, nanti kita cek baik pembuka plastiknya dan juga nanti kalau perlu ada penambahan liukan-liukan pelintiran yang masih kurang, nanti bisa ditambah lagi ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Oke, kita buka plastiknya. Ini teman-teman ya, hasilnya sudah kelihatan. Untuk saya ya teman-teman ya, ini untuk saya pribadi karena ini tidak memakai kawat, kita biarkan dulu ini karena
agak pendek ya teman-teman ya, ini agak pendek sehingga kami tidak memakai bantuan pakai kawat ya teman-teman ya. Oke, itu hasil yang sudah dipelintir sekitar tengah bulan, perkembangannya sudah baik. Baik, itu daun sudah kelihatan bersemi. Kita tambah, kita buka lagi untuk selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini hasilnya. Nah, untuk sahabat-sahabat semua, ini kan ada tumbuh tunas-tunas yang baru, karena kalau ini tidak dibuang nanti yang atas ini bisa bisa kalah ya teman-teman ya. Kita buang dulu, kita buangi, kita fokuskan untuk yang pelintiran ini. Jadi untuk tunas yang ke bawah ini kalau tumbuh kita buang saja ya teman-teman ya. Kita buang biar fokus untuk pertumbuhan di atas. Nah, ini teman-teman. Terus seandainya ini pelintiran masih kurang, pelan-pelan kita tambah ya teman-teman ya, pelan-pelan kita tambah biar liukan, baik itu geraknya itu menurut selera ya teman-teman ya, menurut selera. Ini kan agak kelihatan renggang ya, kurang begitu melintir, jadi bisa pelan-pelan ditambah ya teman-teman ya. Bisa ditambah pelan-pelan. Pelan-pelan saja perkembangannya. Biar tidak terjadi patah ya teman-teman ya. Nah, kita tambah, sudah kelihatan. Monggo untuk teman-teman seleranya bagaimana, mau ditekuk bagaimana, itu tergantung teman-teman semua. Oke, ini juga sudah banyak tunas ya teman-teman ya, sudah banyak tunas yang tumbuh di sini. Sudah banyak tunas yang tumbuh. Oke, ini tunasnya kita jangan lupa kita buang saja, kita buangi. Sudah kita buang, kita cek lagi
untuk beberapa lintiran yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Sudah kita buat, tentunya kita harus aktif, telaten, baik pengecekan ini ya teman-teman ya. Ini sudah kelihatan. Nah, ini kan masih kurang begitu rapat. Nanti kita tambah pelintir pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita tambah pelintiran lagi agar kelihatan rapat seperti pelintiran dadung plastik itu ya teman-teman, tali plastik. Nah, coba kita tambah dulu pelan-pelan. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Menghindari agar tidak terjadi patah. Ini sudah kelihatan agak rapat ya teman-teman ya. Sudah kelihatan liukan pelintiran. Jadi untuk teman-teman semuanya apabila kurang rapat nanti bisa ditambah bertahap ya teman-teman ya. Kita harus telaten bertahap tentunya dalam proses pembuatan bonsai pelintiran ya teman-teman ya. Memang tidak tidak cepat-cepat, harus sabar untuk menghasilkan sebuah karya bonsai yang nantinya baik ya teman-teman ya. Oke, ini nanti kita cek semuanya, kita lakukan penambahan-penambahan apabila terjadi kurang rapat dalam awal pembuatan pelintiran. Nanti hasilnya biar tidak kecewa ya teman-teman ya. Pelan-pelan bertahap, sekali lagi kita harus telaten dan jangan lupa dalam pemantauan perawatan harus aktif ya teman-teman ya, harus aktif agar tidak terjadi yang atas yang difokuskan itu kalah dengan adanya pertumbuhan tunas yang oke, biar tidak kalah dengan pertumbuhan adanya tunas yang baru. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, demikian sedikit pengalaman. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, tentunya
banyak kekurangannya, kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa dalam berkarya ya teman-teman ya. Kita berikhtiar, nanti masalah yang menentukan yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.